bangunan. Teman-teman, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyiku ya, agar bangunan kita siku gitu kan, dengan cara manual atau dengan cara pakai meteran saja ya. Langkah pertama, kita ambil triplek yang bagus satu lembar ya, kita ukur. Untuk lebar ini, berhubung ini meterannya kurang bagus, agak buram, kita ambil yang 10 cm-nya ya. Kita ambil 10 cm-nya supaya pas sekali ya, teman-teman ya. Nah, biar pas sekali. Nah, kita sebenarnya kalau dari sini ya, lari lebarnya ke sana itu 120. Berhubung kita ambil pinjam 10 cm, kita coret 130. 130. Harus persis ya, persis titik. Nah, sudah. Nah, kita ambil sama panjangnya. Kita ambil panjangnya 160. Ya. Kita juga pakai pinjam dulu 10 cm biar pas. Ya. Biar pas sekali. Ntar dulu. Biar pas sekali 10 cm. Itu. Nah, di sana dicoret itu berarti 170 karena di sini pinjam 10 cm, di sana 170. Nah. Kita ambil berarti di sana dipasin ya 10 juga ya, dan hasilnya akan jadi 2 meter. Hasilnya pas. Nih kawan-kawan, ada pas 2 meter ya, karena ini 210, karena di sana kan ada pinjam 10 cm ya, pas. Nah, baru kita tarik benang. Kita mau ambil dari sebelah mana? Nah, kita patokan mau pakai belakang atau samping. Nah, kita tinggal pasin sikuan ini. Nah, kita pas nih benang dengan bibir triplek ini. Triplek ini kan sudah diukur dan sudah dipastikan bahwa triplek ini siku. Ya, kita tinggal ukur benang. Nah, lihat kawan-kawan ya, kita udah lurus sekali ya dengan sisi triplek. Nah, tinggal ini kan yang lebarnya, ini yang panjangnya nih. Lihat kawan-kawan. Masih kurang, geng. Kurang geser ke sini. Ya, terus. Up. Lagi. Terus. Up. Lihat kawan-kawan ya, udah persis sisinya ya. Nah, tinggal yang manjangnya. Nah, ini udah pas nih bosku. Nah, ya, lihat sisinya ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Ini tukang saya, Dede. Nanti kalau pengen borong atau ada pekerjaan renovasi, silakan hubungi channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.